Kita akan bahas PUNOS 207 kali ini di bagian settingnya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas heat, fan, dan cool. Sekarang kita membahas tentang setting untuk PUNOS 207. Nah, untuk masuk ke dalam mode setting PUNOS 207, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menekan kedua tombol atas dan bawah ini secara bersamaan. Kita praktekkan langsung saja. Nah, setelah muncul COST, berarti itu sudah masuk ke dalam menu setting ya. Kita ulangi. COST. Oke, sudah keluar. Nah, ini SPF. SPF itu adalah untuk penggunaan menu inverter. Kalau kita tidak pakai inverter, kita kasih 0. Apabila kita pakai inverter, kita setting 1. Karena saat ini kita tidak pakai menggunakan inverter, kita setting 0 saja. Berikutnya adalah humidity sensor, HSN. Apabila kita tidak memakai sensor humidity, juga kita nolin. Apabila pakai, kita kasih 1. Berikutnya adalah out 4. Di jalur keempat ini, fan 4 dapat kita pakai sebagai fan ataupun sprayer. Contohnya, nah ini sprayer, out 4 itu spray, atau out 4 itu sebagai fan 4. Jadi kita pilih pilihannya antara spray dan fan 4 ya. Berikutnya, differential heat, berapa differential heater. Nah, di sini dimasukkan 0,5, ini suhu ya, derajat, berarti 0,5 derajat. Berikutnya, differential fan 0,5 derajat. Berikutnya, differential cooling pad, kita masukkan 0,1. Berikutnya, differential humidity, di sini 2 derajat. Berikutnya, di sini adalah untuk time view, yaitu adalah untuk pemasangan modem atau jaringan lokal untuk dilihat di komputer, mungkin bisa menggunakan fitur ini. Berikutnya adalah delay. Delay adalah kapan alat ini mempunyai masa jeda sebelum dioperasikan. Pada saat kita menghubungkan dengan steker listrik, dia akan menghitung dari angka 3. Apabila kita setting 3. Berikutnya adalah temperatur. Di sini terdapat temperatur. Jadi apabila kita ingin mengkalibrasi temperatur, kita juga bisa dari sini. Jadi kita ukur dengan alat pembanding, setelah itu kita tinggal sesuaikan. Misalnya, oh, kita menggunakan satu alat pengukur suhu, kita ukur suhunya misalnya 29. Jadi kita tinggal naikkan ke 29 dan kita enter. Ini kita balikkan lagi ya. Kemudian humidity, ini juga untuk mengukur dan mengkalibrasi humidity. Jadi kebetulan di sini sensor humidity-nya tidak kita pakai, jadi statusnya open. Berikutnya adalah reset. Nah, reset ini sangat penting. Jadi di sini kita bisa memasukkan dua parameter. Parameter pertama adalah angka 2. Di sini kita menghapus semua input yang kita masukkan melalui sensor-sensor. Yang kedua adalah angka 5. Angka 5 itu adalah untuk mereset alat ini sesuai settingan pabrik, settingan awal. Berikut. Nah, ini sudah kita reset ya. Coba kita lihat resetnya. Oke, ini berarti sudah settingan pabrik awal. Nah, berikutnya kita masuk menu setting lagi. Setelah reset itu kita lihat ada apa. Setelah reset, oke, ada test relay. Di sini kita bisa tes relaynya. Kita tes. Oke, alarm jalur ke-7 bunyi. Berikutnya adalah heater. Nah, itu heater ada jalur ke-6. Cooling pad jalur ke-5. Fan 4 jalur ke-4. Fan 3 jalur 3. Fan 2 jalur 2. Fan 1 jalur 1. Oke. Oke, masih berjalan semuanya. Berikutnya, setelah tes relay adalah
ini adalah untuk penggunaan inverter. Jadi untuk variable speed fan. Apabila kita tidak memakai, kita lanjutkan. Ini adalah untuk tes display apakah sudah benar semua, displaynya ada yang error apa tidak. Di sini kita bisa lihat angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua displaynya berfungsi baik dari sini tesnya. Nah, setelah itu sudah habis, semuanya sudah tidak ada lagi. Menu ini sudah habis, menu settingnya berisi itu. Sekarang di sini kita akan kembali membahas mengenai diferensial. Diferensial kita lihat di sini, contohnya kita ambil satu diferensial fan ya. Kan jadi fungsi diferensial di sini adalah untuk mengetahui kapan kipas itu akan off lagi atau on lagi. Jadi kita contohkan di sini kita ganti diferensial fan-nya menjadi 1 derajat ya. Atau mungkin 0,5 saja karena kita tadi diferensial antar fan-nya 1 biar terlihat perubahannya. Kita setting 0,5 saja untuk fan. Untuk fan-nya, oke. Okay. Sekarang kita keluar. Jadi kita lihat di sini request temperatur adalah 25, fan 1 akan menyala di suhu 26. Fan 2 akan menyala di suhu 27. Fan 3 akan menyala di suhu 28. Fan 4 di suhu 29. Jadi apabila kita ingin fan 1 itu mati, jadi kita kurangi 0,5 dari nilai tersebut. Sekarang adalah 27,8. Demikian pembahasan climate controller Punos 207 kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, mungkin dalam pembahasan climate controller yang lain. Terima kasih.